La cara que Ali. La cara que Ali, pero la tija que Ali. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. Kita perjalanan balik dari Pulau Rajuni menuju Benteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya berkumpul di ruang utama kapal yang pertama. RM Sera. Baik, mungkin saya langsung ke Beta Hendrik untuk memberikan kesannya, mungkin dari keterbatasan kesiapan panitia mengurus segala ini. Mungkin ada kekurangan ya. Perlu kedepannya kita perbaiki lagi setiap kegiatan. Waktu yang tepat saya persilakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Alhamdulillah separuh jalan kita sudah lewati ya. Sampai ke Rajuni, sekarang kita mengarah pulang saya lanjut ke Makassar. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Dr. Hendrik yang sudah memfasilitasi seluruh kita berangkat kemarin, dan juga atas kehadiran teman-teman. Satu penghormatan buat Bumen Sikilia, Jatah, dan juga mau bergabung dengan kita dengan begitu akrab ya. Saya kira kita cukup berkesan berangkat dari Makassar sampai ke sini, dan kita berlayar memancing. Kita kan sebetulnya datang memancing, bukan mau datang ke Afrika. Jadi apapun hasilnya kita sudah mancing ya. Apapun hasilnya namanya rezeki. Dan alhamdulillah kita sudah bisa makan hasil pancingan sekalipun sedikit. Juga kepada ABK awak kapal kita yang sudah bekerja keras membantu kita melayani kita di kapal. Ya, mudah-mudahan kita tidak dianggap sebagai mengacau suasana di kapal, tapi ternyata mereka juga happy. Saya terima kasih. Yang paling sibuk dalam acara kita ini itu Adi Ali sama Heri yang fasilitasi rencana-rencana ini. Kita itu sebagai tamu, sebagai orang yang dilayani, kita juga pasti ucapkan terima kasih. Terima kasih Ali. Selanjutnya penghargaan juga untuk Bang Hendrik yang jauh-jauh dari Jakarta ya. Apakah itu kebetulan atau memang beliau sengaja datang kemarin untuk ikut acara kita? Tapi yang pasti sudah ikut bersama kita. Nah, waktunya itu tidak gampang juga. Kadang-kadang kita harapnya tidak datang. Kadang-kadang selalu berangkat dia pulang. Sekarang dia hadir tengah-tengah kita. Jadi saya kira mudah-mudahan kalau ada kekurangan ya, penyidik kalau ada kekurangan semua jadi pengalaman. Semua jadi pengalaman, namanya juga kita merencanakan saja. Mudah-mudahan pada acara-acara berikutnya kita masih diberi kekuatan kesehatan, kemampuan Allah SWT, kita bisa berkumpul lagi seperti ini entah di mana. Mudah-mudahan ada lagi
inisiatif siapa mau kemana soalnya tidak jalan. Terima kasih, saya kira gitu ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajo.